Terima kasih kepada rakan kami yang berada di KLFM, DJ Aiman, DJ Azwan dan juga DJ Sheila. Itu berkaitan berkenaan dengan sambutan ulang tahun KLFM. Meriah nampaknya di sana. Betul. Dan kita tidak lama lagi, 5 November. 5 November. Yeah. Tidak lama lagi kita juga akan menyambut ulang tahun ke-40. Uh-huh. Lokasi ke-40. Ya. Yeah, untuk betul. Selamat Pagi Malaysia. Nanti lagi meriah. Nanti kan di manakah lokasi ya, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya kami nak berbicara berkenaan dengan kuasai kemahiran ke ibubapaan digital dan bersama dengan kita pada pagi ini akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana antara ini anak-anak merupakan amanah kepada ibu bapa dan bagaimana seorang ibu bapa untuk memastikan amanah yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan itu dapat dilunaskan sebaik mungkin. Jadi untuk hari ini juga kemudahan yang ada iaitu digital juga. Banyak ilmu yang kita boleh dapatkan melalui dan juga menerusi platform digital. Bersama dengan kita pada pagi ini saya kenalkan iaitu Prof. Dr. Abdul Rahim Razali, merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPSI. Terima kasih. Dan juga ditemani oleh Dr. Nur saya Tina Aceh Ruzubi iaitu pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Bercakap mengenai menguasai kemahiran keibubapaan digital ini, mungkin dalam bahasa biasa kita faham ibu bapa itu mesti dilengkapkan dengan ilmu macam mana nak guna telefon, aplikasi dan sebagainya. Tapi apa yang perlu kita faham tentang keibubapaan digital ini? Kita boleh mulakan dahulu dengan dengan Profesor Doktor. Assalamualaikum. Kalau kita tengok pelibatan ibu bapa dalam perdigitalan adalah satu perkara yang positif sekiranya kita mengambil pandangan yang positif. Sebab segala yang kita belajar sekarang memerlukan perdigitalan dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, bila kita lihat peranan ibu bapa, ia memerlukan satu kawalan yang memastikan bahan-bahan yang dilayari oleh mereka adalah bahan yang positif. Jadi sebagai ibu bapa yang terbaik, kita harus melihat digital ini secara yang perlu dikawal agar kanak-kanak ataupun mereka yang terlibat dengan pendigitalan ini harus memenuhi standard ataupun syarat-syarat yang dipatuhi oleh perihat SKKM. Okey. Okay. Baik, dan juga doktor, bila kita cakap tentang penggunaan teknologi kan, pendigitalan contoh. Kalau kita lihat juga kanak-kanak penggunaan je agak berluasa. Maksudnya mungkin orang akan main permainan video kan, menggunakan gadget ataupun telefon. Dan sebagai ibu bapa perlu juga ada ilmu untuk mengetahui okey, do and don'ts. Maksudnya ini game ni sesuai untuk kanak-kanak dan sebagainya. Perlu ada juga syarat-syarat yang diletakkan daripada ibu bapa supaya anak-anak itu terjaga. Sebab daripada game ni juga akan membentuk akhlak dan juga jati diri seorang kanak-kanak itu. Okey, terima kasih Sophie. Jadi seperti yang kita ketahui bahawa hari ini 99% sebenarnya rakyat Malaysia mempunyai gadget ataupun peranti. Dan kalau boleh kita sebut bahawa kebanyakan daripada mereka menggunakan smartphone. Jadi agak besar tu dari segi statistik. Jadi yang paling merisaukan kita adalah golongan kanak-kanak juga pada hari ini mereka menggunakan peranti sama ada gadget ataupun tablet ataupun telefon. Maksudnya dalam kehidupan kita hari ini bukan sahaja kita sebagai orang dewasa menggunakan peranti itu namun kanak-kanak juga. Betul. Dan seperti yang Prof sebut tadi, pelbagai isu yang hari ini timbul apabila penggunaan yang tidak terkawal, maksudnya dari segi masa yang berlebihan ataupun mengakses aplikasi ataupun website yang kita kira dari aspek keselamatan mungkin menjadi isu. Dan itu yang paling merisaukan kita kepada generasi baru sama ada generasi Z ataupun generasi milenial ini. Kerana mereka sangat terdedah dan kalau dikira dari segi kognitifnya, mereka mungkin masih belum mampu untuk menilai baik dan buruk. Dan perkara itu yang paling kita lihat dalam generasi kita, apabila perkara itu tidak diurus dengan baik, adakah seperti yang kita sebut, digital ini akan beri impak yang negatif kepada masyarakat kita. Betul. Tapi kalau kita lihat cabarannya besar kepada ibu bapa. Macam pepatah mengatakan, ditelan mati mak, diluah mati bapa. Kita nak bagi kebebasan, kita takut anak-anak kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita tak bagi, takut anak-anak kita tertinggal dengan kawan-kawan dia. Di mana untuk mencari garis antara takut dan juga kawalan itu? Pendapat Prof dahulu. Kalau kita lihat perkembangan terkini, betul, kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Kalau kita tengok titik pertemuan yang paling nyata ialah kita harus melihat bagaimana sikap ataupun nilai yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak lagi tentang penggunaan
internet ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan digital ini. Sebab itu kalau kita lihat nilai ataupun adab dalam konteks pendidikan itu harus diterapkan supaya mereka dapat memilih konten yang positif dan konten yang negatif. Dan sebagai kami melahirkan guru-guru dalam bidang pelbagai bidang di Universiti Negeri Sdn Idris, kita telah menerapkan beberapa kemahiran dalam menyekat elemen-elemen ataupun konten-konten negatif yang terdapat di dalam internet ataupun di mana-mana bahan yang berkaitan dengan secara online. Itu perkara yang paling utama. Yang keduanya, ibu bapa harus meletakkan kawalan kepada bahan yang perlu dilayari. Sebab semua sekarang berkaitan dengan penggunaan internet ini harus digunakan. Sebab kita tahu perkembangan terkini, kita harus menggunakan AI, artificial intelligence ini. Sebab semua bahan sekarang di hujung jari. Jadi kita tidak harus meninggalkan perkembangan semasa dalam digital. Dalam masa yang sama, kita harus melihat kawalan-kawalan yang tertentu terhadap kanak-kanak khususnya di peringkat awalan yang harus dikawal oleh pihak ibu bapa. Okey, dan doktor, kalau kita cakaplah ibu bapa yang mungkin dalam lingkungan usia yang muda kan, mudah untuk mereka memahami dan juga yalah faham dari konteks pendigitalan. Tetapi bagi mereka yang mungkin golongan yang sedikit berusia lah kan. Jadi nak memahami konteks pendigitalan itu sendiri pun dah menjadi satu faktor yang agak sukar bagi mereka. Jadi apa antara perkara sekurang-kurangnya asas yang perlu mereka ketahui supaya masih dapat mengawal anak-anak dalam keadaan sekarang ini? Sebab sekarang ni memang kita tak boleh nafikan penggunaan seperti yang doktor sendiri jelaskan tadi, penggunaan gadget sama ada dalam kalangan golongan dewasa maupun kanak-kanak. Jumlahnya semakin meningkat dan semakin tinggi. Dan ia satu keperluan. Ya, dan ia keperluan, betul. Yang tak dapat kita menafikan ataupun kita menolak. Jadi bagaimana sekurang-kurangnya ada garis panduan yang boleh diketahui oleh ibu bapa di lingkungan yang agak berusia ni untuk kita menjagalah untuk anak-anak kita supaya ia tidak melebihi batas yang ditetapkan. Okey, seperti yang kita ketahui, hari ini kadangkala atuk nenek bila kita balik kampung, bila dibandingkan dengan cucu tu lagi advance. Betul. Maksudnya dia orang lagi pandai aplikasi, boleh apa scroll maksudnya website-website tertentu dan kadang-kadang mengajar pula. Betul. Especially untuk parent yang mungkin berusia, mungkin atuk nenek dan sebagainya. Jadi di sini saya nampak bahawa kita sebagai masyarakat, kita perlu mengambil dari side yang positif. Sebab kita tak boleh nak tinggalkan teknologi. Betul. Sebab kalau bila kita tinggalkan, sama ada kita yang akan ketinggalan. Sebab teknologi akan terus berevolusi dan akan terus berjalan. Dan adakah kita nak memastikan generasi kita tertinggal dari segi pendidikan? Sedangkan gadget itu ataupun peranti memang diperlukan. Jadi seperti yang Sophie tanya tadi, bagaimana untuk kita nak educate masyarakat kita? Pertama sekali sebagai ibu bapa, terutama yang mungkin telah berusia, kita cuba dari segi kemahiran pendigitalan ini, kita sentiasa meningkatkan ilmu. Ini kerana teknologi itu terdapat pelbagai sumber. Paling kurang pun kita bukanlah kata kita kuasai semua perkara. Tapi sekurang-kurangnya kita ada celik sedikit teknologi itu. Asas tu kena. Ya, asas. Ya, sebab kita nak kawal kita punya anak-anak. Kita perlu ada limit time seperti yang disebut tadi. Selain pada itu, kita juga nak memastikan kesihatan mental mereka. Betul. Sebab hari ini kita dapati ramai kanak-kanak punya isu kesihatan mental. Betul. Termasuklah isu seperti anxiety, depression dan juga kita kata suicide juga, cubaan untuk membunuh diri. Mungkin faktor daripada terpengaruh dengan media sosial juga ataupun terpengaruh dengan influence. Jadi yang paling penting kita sebagai masyarakat, ibu bapa sentiasa perlu alert dengan apa yang berlaku di sekitar, tetapkan limit masa untuk penggunaan media, maksudnya sebarang teknologi, dan kita sepatutnya sebagai role model. Ini kita suruh anak kita, okey pergi study along. Kita pergi study acu. Tapi kita sendiri scroll TikTok kadang-kadang. Kita pula kita dengar WhatsApp lagi kan. Jadi itu semua adalah sebenarnya sebab tu saya kata bila kita sebut teknologi, bukan semua memudaratkan. Betul. Bagaimana kita mengawal dan menguruskan sebaik mungkin. Itu yang paling utama. Betul. Apa yang kita buat pun sebenarnya dia ada pro and cons lah. Perlu bersederhana dalam buat apa-apa saja pun. Tapi nak tak nak kita kena terima bahawa itu adalah satu keperluan dalam dunia sekarang. Cuma dari aspek budaya, konteks budaya. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang yang kecil-kecil 5-6 tahun ya, bila mereka scroll YouTube, TikTok dan sebagainya, ada di kalangan mereka sudah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka. Mereka tidak boleh bercakap bahasa Melayu. Itu biasa kita dengar.
Nombor dua, mereka lebih terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing yang lain, contohnya bahasa Indonesia. Kerana banyak sangat konten-konten daripada Indonesia sebegitu. Bagaimana dari aspek konteks budaya dan juga jati diri, Prof? Secara ringkasnya, Prof. Kalau kita tengok, kita harus menerapkan elemen yang sebut tadi, nilai akhlak. Dan kita campur dengan budaya, ini akan lebih memperkukuhkan nilai yang terdapat dalam diri seorang kanak-kanak, atau bila mereka dewasa, mereka dapat mencontohi apa idola-idola yang terbaik dalam pandangan hidup mereka. Jadi ini perlu yang kita terapkan, bukan sekali dalam kurikulum kalau di sekolahnya, tetapi harus dilihat dari segi cara kehidupan. Sebab nilai dan budaya ini dia diterapkan dalam komuniti dan masyarakat, yang harus dicontohi oleh kanak-kanak khususnya lah. Ya, betul. Saya setuju dengan Prof. Madia. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik di rumah, kerana itulah yang akan membentuk jati diri dan juga akhlak anak-anak kita baik. Dan sedikit berkenaan dengan istiadat convocation yang ke-26, iaitu di UPSI akan berlangsung pada 23 November nanti. Ya, doktor, jadi tak lama lagi ni persediaannya insyaAllah akan berjalan dengan lancar saya kira. Dan mungkin ada sedikitlah yang ingin disampaikan dan juga dikongsikan berkenaan dengan istiadat convocation ini. Terima kasih pihak RTM kerana memberikan peluang kepada UPSI untuk menjelaskan bahawa convocation kita kali ini, kali yang ke-26, insyaAllah akan dilangsungkan dalam 8 sesi bermula pada 23 hingga 30 hari bulan November. Dan ia melibatkan seramai 1,172 orang yang merangkumi daripada peringkat diploma, peringkat ijazah secara muda, peringkat master dan peringkat PhD. Apa yang menarik pada kali ini ialah kita menganugerahkan ijazah kehormat kepada yang dikata paling hebatlah dalam muzik kita lah, Dato' M. Nasir. Kita menganugerahkan ijazah kehormat seni persembahan kepada beliau. Dan yang menarik lagi ialah kepada Dato' Nash. Beliau berjaya menggulung ijazah sarjana melalui APRQ. Ini merupakan satu perkara baru yang memberi ruang kepada rakan-rakan di luar sana yang menggunakan pengalaman untuk menerima segulung ijazah. APRQ ini satu yang mana kita memberi ruang dan peluang kepada mereka yang ada pengalaman lebih daripada 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun untuk mendapatkan ijazah sarjana muda ataupun ijazah sarjana dan PhD. Dalam masa yang sama, kita juga menganugerahkan semua yang saya sebut tadi, 1,172 orang itu daripada pusat-pusat pembiayaran kita di luar negara. Kita ada 8 pusat pembiayaran luar negara yang pelajar-pelajarnya bergraduat dalam peringkat ijazah sarjana muda diploma. Yang menarik lagi ialah kita mengijazahkan program DPLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah, yang mana ini adalah guru-guru yang kita latih untuk menangani kekurangan guru pada satu ketika dahulu, dan inilah ruang dan peluang bagaimana untuk kita membantu Kementerian Pendidikan. Dan kalau kita lihat ijazah PhD saja pada tahun ini kita anugerahkan seramai 154 orang. Sarjana pendidikan yang fokus pada pendidikan 954 orang. Diploma lepasan ijazah lebih kurang 500. Dan sarjana muda paling ramailah 4,768 orang. Apa yang menarik sepanjang 23 hingga 30 itu ada pesta convocation. Yang setiap harinya ada persembahan daripada artis-artis, ceramahan agama dan pengisian kepada keusahawanan bagi pelajar-pelajar kami untuk memastikan mereka terlayakkan ilmu, dan kita membawa komuniti daripada luar untuk pengetahuan. Di sini kita setiap kali convocation kita akan membawa lebih kurang 80,000 hingga 100,000 orang daripada komuniti yang berada di sekitar Tanjung Malim, di sekitar Perak umumnya. Mereka akan memfokuskan kepada Universiti Malaysia Sydney, sebab inilah satu pesta convocation yang melibatkan komuniti di mana semua fakulti akan terlibat. Fakulti teknologi vokasional contohnya, mereka akan buka gerai bagaimana untuk memasak. Fakulti di sains sukan dan kelautan bagaimana kita kata kesihatan fizikal. Kemudian fakulti kami sendirilah, fakulti Dr. Tina ini, fakulti manusia, bagaimana kita memotivasikan pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM yang sudah dekat ini, bagaimana pelibatan pensyarah dan pihak-pihak lain dalam pesta komunikasi yang melibatkan seluruh komuniti. Yang paling hampir kami ialah komuniti Tanjung Malim dan komuniti Negeri Perak dan Selangor. Wah, itu dia. Prof membuat saya rindu untuk menjadi seorang pelajar. Itulah rasa macam masih tidak terlambat. Ya, belajar. Kena boleh sambung belajar. Bila ada keinginan tu pastinya boleh, insyaAllah. Momen ambil scroll. Paling bahagia. Itu paling bahagia. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Prof. Dr. Abdul Rahim Razali dan juga Dr. Nur Zaitina. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. InsyaAllah kami doakan moga semuanya berjalan dengan lancar, dan pastinya sambutan akan meriah. Ramai akan turun untuk menghadiri, banyak ilmu yang turut disampaikan dan juga banyak antara aktiviti-aktiviti yang turut dijalankan juga.
Ya, nanti, dan insyaAllah. Seterusnya kita akan ke Kelantan ya. Untuk kita mendengar satu laporan cerita pagi yang disediakan oleh Amirul Hafiz ini adalah berkaitan dengan sedekat Bah Kuning Kelantan dan juga persediaan Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Negeri Kelantan untuk menghadapi musim tengkujuh pada tahun ini. Amirul Hafiz ada ceritanya. Amirul, silakan. Silakan.